Madya Fatma Journalistic Park adalah sebuah kelompok jurnalistik di SMA Negeri 3 Denpasar. Mengapa namanya Journalistic Park? Karena ibarat sebuah taman Madya Fatma adalah sebuah tempat dengan beragam isi dan juga kebebasan. Jadi, semua orang bisa masuk ke taman Madya Fatma ini asalkan punya kemauan untuk belajar. Sudah hubungi ketua yang memang biasanya yang menerima hal-hal ini bagian CSR-nya, ini tidak ada di kantornya juga, bagian akhir juga tidak ada di kantor. Apa ada si tadi saya janji jam 2 ada meeting DLKS. Yang terjadi hari ini adalah masyarakatnya dieksploitasi. Masyarakat atau penduduk Indonesia hanya menjadi pasar. Penduduk hanya jadi pasar dari rantai korporasi. Busur hujan di cakrawala, kau rayu hatiku menuju ke sana. Busur hujan di cakrawala. Itu karena menurut saya apa itu praktis dan bagus. Kalau saya ngeliatnya ada, ya emang bersih, kemasannya juga ada bersih. Kan itu udah jelas banget, dia tuh tercantum dalam Badan POM Indonesia. Arungi samudra ibuku, kan ku hunjam. Pemerintah sudah mengkhianati undang-undang yang mereka buat sendiri. Mengkhianati itu bisa jadi. Bahasanya mungkin tidak tunduk gitu ya, tidak tunduk terhadap konstitusi. Warna-warni kita menjadi satu. Warna-warni kita menjadi satu. Jadi kita hanya diberikan satu pilihan. Ketika kita membutuhkan air bersih, maka jawabannya kita harus membeli. Thank you.
merasa satu ekstra dengan segala bidang. Gimana soalnya di sana tuh kita nggak cuman, kita kan tahunya MP Journalistic Park itu nggak cuma jurnalistik, tapi tuh banyak banget ada bidang film, ada radio juga, radio feature, dan juga pasti diajarin untuk siaran, dan terus juga ada TV-nya, terus ada penulisan bukunya, dan masih banyak banget. Saya bisa Lost Good Words. Ya mungkin gara-gara MP ya, tapi sebenarnya gara-gara MP. Wah, coba kalian bisa ikut MP. Sepertinya nanti kalian akan lulus juga dengan words seperti saya. MP banget. Halo, ketemu sama Rani, bakal menemani kamu di acaranya Jelajah Lingkungan. Nah, pada edisi kali ini, episode kali ini, Rani bakal membawa kamu ke daerah yang di luar Bali ya. Jadi Rani sekarang sedang mengajak kamu jalan-jalan di Yogyakarta. Oke, mungkin Rani mau menikmati nih, wisatanya Rani mau mungkin menyebur, boleh. Jadi Rani mau pamit dulu sama teman-temannya. Terima kasih sudah nonton Rani. Jadi tetap stay tune terus di SCTV. Happy banget. Bye. Ini udah rancinya belum?